Oke, bro, kawan cek motor semua. Kali ini ada motor Vario 150 ya, bro ya. Dan di sini keluarnya adalah idling stopnya ya, bro ya. Idling stop ini tidak mau otomatis. Jadi biasanya kalau sistem ISS itu ketika mesin itu panasnya sudah mencapai 60 derajat dan posisi roda tidak berputar, dia akan mati sendiri, dan kalau digas dia langsung nyala. Dan ini tidak bisa ya, bro ya. Jadi sistem idling stopnya ini sudah nggak bisa lagi normal, nggak bisa mati sendiri lah istilahnya ya, bro ya. Oke, lanjut saja kita cek ya, bro ya. Kita cek. Oke, kita nyalakan. Kita nyalakan idlingnya. Kita rem ya. Nah, seharusnya kalau dia panasnya udah mencapai 60 derajat Celsius, itu dia akan mati sendiri, bro ya. Dan ini tidak bisa. Ini padahal udah on ya. Dan kita udah membersihkan sensor TPS-nya juga. Di sininya tidak bermasalah ya. Yang di tombol on off-nya ini juga nggak apa-apa. Kita udah setting semua, juga nggak bisa. Oke? Kita akan ganti akinya ya, bro ya. Kita ganti aki yang baru. Dan ini sebetulnya ini akinya masih bagus ya, bro ya. Nah, kita starter juga masih bisa nyala ya, enak. Tapi untuk sistem ISS-nya dia tidak bisa lagi. Dan yo, oke. Dan kalau sistem ISS itu dia membutuhkan arus aki yang full ya, bro ya. Arus aki yang full. Lanjut kita coba saja. Oke, kita coba pakai aki yang baru ya, bro. Ini kita lepas. Nanti lanjut langsung kita coba apakah bisa apakah tidak ya, bro ya. Dari akinya kita cek saja. Kita pasang aki. Satunya mana, bro? Langsung kita coba. Semua sudah saya cek, sudah bagus semua. Kita coba pakai aki yang baru ya, bro ya. Langsung kita cek. Kita nyalakan. Kita cek. Rem biar dia rodanya tidak berputar ya, bro ya. Kita cek. Kurang panas. Nah, dia mati sendiri. Dia udah bisa mati sendiri. Oke. Langsung kita gas. Nah, langsung normal ya, bro ya. Jadi kalian bisa setting untuk stasionernya, bro ya. Karena sistem IS stasionernya itu nggak bisa stasioner pelan, harus di atas 1500. Oke. Oke, lanjut kita tes lagi saja ya, bro.
kita gas. Kita rem biar rodanya berhenti. Nah, ini udah mati. Oke. Atau kalian mau coba yang lama lagi? Boleh. Apa tadi kurang panas atau gimana? Ya, kita coba yang lama. Nah, kalau kalian masih kurang percaya. Kita ganti yang lama ya. Yang lamanya juga masih bisa di starter sebenarnya. Tapi ya itu untuk idling stopnya dia tidak mau berfungsi karena arusnya tidak full. Idling ISS itu harus setrumnya full. Oke, lanjut kita cek. Tadi udah menyala ya. Oke. Dia nggak mau nyala. Dia nggak mau nyala juga nggak mau mati ya bro ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya bro ya. Terima kasih atas kunjungannya. Simak terus video-video dari Joko Motor. See you next time. Bye-bye.